Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng Amsterdam menjadi salah satu peninggalan sejarah di negeri Hilla yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Tak hanya itu saja, di negeri Hilla juga masih menyimpan peninggalan sejarah peradaban, terutama peradaban Islam yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Pemirsa, bersama saya Fitri Haryani Ola dalam Jejak Islam Persembahan TVRI Maluku, saya akan mengajak Anda untuk kita melihat dan menelusuri bagaimana jejak peradaban Islam di negeri Hilla. Hilla merupakan ibu kota Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Negeri Hilla adalah negeri di Jazirah Lehitu dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam dengan kehidupan masyarakat yang beragam. Negeri yang juga disebut dengan nama Uli Halawan Hilla ini memiliki situs peninggalan sejarah yang masih berdiri kokoh tepat di pesisir pantai negeri Hilla. Negeri Hilla terletak di pantai utara Pulau Ambon dengan luas wilayah sekitar 400 hektar, memiliki 3 dusun, yakni Dusun Tahoku, Dusun Waitomu, dan Dusun Mamua. Negeri Hilla juga memiliki beberapa warisan peninggalan sejarah budaya maupun agama. Kita memiliki sejarah budaya seperti Benteng Amsterdam, warisan agama seperti Masjid Hasan Sulaiman Negeri Hilla, dan Gereja Tua Immanuel yang telah berdiri sejak ratusan tahun silam. Dan jejak-jejak Islam masih bisa kita temukan di Negeri Hilla. Kita memiliki Masjid Hasan Sulaiman yang telah dibangun sejak tahun 1700-an, dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kami juga memiliki Al-Quran tertua, bisa dikatakan di Provinsi Maluku, yang ditulis tangan pada tahun 1900-an. Kami juga memiliki majelis-majelis talim yang sampai dengan saat ini masih aktif, serta tepeki atau tamam pengajian Quran yang berjumlah 12 tepeki. Seluruh pemangku kepentingan yang ada di masjid, kami menyebutnya ada 4, yakni talauke atau 4 orang, dan tukang 12. Negeri Hilla yang berada di pesisir pantai memiliki beberapa situs peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik wisatawan. Benteng Amsterdam yang berada tepat di tepi pantai Negeri Hilla merupakan peninggalan bangsa kolonial. Berdiri sejak tahun 1512 oleh kolonial Portugis, benteng ini pun diambil alih oleh bangsa Belanda pada tahun 1605 dan diberi nama dengan Benteng Amsterdam. Posisi benteng yang langsung berhadapan dengan Laut Seram semakin mempertegas fungsinya sebagai benteng pertahanan di masanya. Selain keberadaan Benteng Amsterdam, Negeri Hilla memiliki situs sejarah lainnya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Tak jauh dari Benteng Amsterdam, berdiri sebuah gereja yang dibangun pada tahun 1659. Gereja Immanuel merupakan gereja tertua di Maluku dan menjadi satu dari sekian banyak bukti peninggalan sejarah di Maluku, khususnya di Negeri Hilla. Hilla merupakan satu dari beberapa negeri adat yang berada di Jazirah Lehitu. Eksistensinya sebagai negeri adat terlihat jelas dari masih berdirinya rumah tua dari beberapa marga yang ada di Negeri Hilla. Rumah tua yang ada di Negeri Hilla memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas ini berupa warna dari rumah tua yang berbeda dari masing-masing marga. Hilla yang merupakan negeri dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Agama Islam sudah ada jauh sebelum bangsa kolonial datang ke tanah itu. Bahkan saat negeri masih berada di daerah pegunungan. Dan Negeri Hilla masih belum di pesisir seperti saat ini. Karena mereka ini awalnya datang memang dengan membawa misi penyiaran agama Islam. Datuk saya dari Maluku Utara, asli Jailolo. Jadi datuk saya ini sudah mengenal Islam dari sana.
Jadi ketika datang ke sini, bertemu dengan dua orang lagi pendatang, satu dari Seram Timur dan satu lagi dari Tuban. Dari situ mereka berunding untuk melakukan penyiaran Islam secara umum di tanah itu. Sehingga dalam perjalanan, mereka sengaja membagi negeri ini menjadi tujuh negeri. Satunya yaitu Negeri Hila. Ketika sudah terjadi perubahan, terjadi waktu demi waktu, datuk saya ini mencoba untuk turun ke pantai. Nah, ketika beliau turun ke pantai, beliau membangun negeri dengan namanya Negeri Lating. Lalu kemudian beliau membangun itu masjid. Itu pada saat itu kan mereka berkomitmen untuk menyiarkan Islam lebih kuat di pesisir itu, karena pada saat itu di tanah itu ini banyak pendatang Gujarat, Arab, Cina dan sebagainya. Rumah Tua Lating adalah satu dari beberapa rumah tua yang ada di Negeri Hila. Ciri khas rumah tua ini adalah bangunannya yang berwarna merah jambu. Rumah Tua Lating sudah berdiri sejak 400 tahun yang lalu. Rumah ini juga menjadi saksi penyebaran agama Islam di Negeri Hila. Rumah tua yang berdampingan dengan masjid tua di Negeri Hila ini memiliki bentuk bangunan yang masih khas rumah tempo dulu. Bentuk atap yang memanjang dengan menggunakan atap pumbia serta bentuk bangunan yang masih berdinding kayu menambah keantikan dari rumah ini. Rumah tua ini pun memiliki ukiran yang berada di setiap sudut ruangan yang diberi warna merah jambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Jejak Islam, saat ini saya sudah berada di rumah tua Lating Mustafi atau rumah dari Raja Pertama yang ada di Negeri Hila. Di sini pemirsa bersama dengan Bapak Ibu saya akan diajak untuk kita melihat manuskrip peninggalan peradaban Islam yang ada di Negeri Hila. Bisa kita langsung lihat, Pak? Silakan. Saat memasuki rumah tua Lating, terdapat kursi yang terletak tepat di bagian depan yang menghadap pintu masuk rumah. Terdapat juga dua buah tombak yang merupakan tombak leluhur Lating yang dipasang di bagian depan dinding ruangan. Di bagian tengah ruangan ada lampu antik yang menggantung, sehingga lebih menambah keantikan rumah tua ini. Ada beberapa peninggalan jejak peradaban Islam di Negeri Hila yang masih tersimpan di rumah tua Lating Mustafi. Peninggalan para tetua adat serta imam terdahulu yang menjadi bukti bagaimana Islam berkembang di Negeri Hila. Manuskrip khutbah Jumat yang digunakan para tokoh agama terdahulu saat pelaksanaan sholat Jumat. Manuskrip khutbah ditulis dengan menggunakan bahasa Arab di kertas yang memanjang, tersimpan rapi di pelepah bambu hingga saat ini. Di dalam lemari kaca ini tersimpan juga beberapa naskah kuno yang terdapat di dalam kotak kayu. Masjid Hila itu yang kayak kita bilang tukang itu jumlahnya 12. Sebetulnya kalau kita mengikuti bahasa dialek orang, kalau misalkan mau mengukuhkan adat tukang itu di masjid, bahasa yang sering mereka bilang bahwa bahasa kampung sini bilang tukang husalua kula tukang ela. Berarti itu artinya tukang 12 dan tukang besar. Nah, dalam maknanya berarti ada 13, tapi tidak, itu bukan 13, hanya 12. Yang satunya itu penutupnya itu adalah raja. Jadi raja itu dia punya sifat di sini, selain dia memimpin negeri, apabila imam berhalangan dalam masjid, dia bisa mengambil alih tanpa imam. Itu kita di Negeri Hila. Nah, seperti apa yang ada sekarang ini, misalkan contoh
naskah-naskah kuno. Semuanya itu kaligrafi, apa yang kita bilang bukan kaligrafi, itu Arab tulang, bahasa tulang. Terus khotbah-khotbah Jumat. Karena memang dulu datuk saya mengenal tulisan duluan. Baju perang yang biasa digunakan Moyang Negeri Hila saat melakukan perang melawan penjajah masih tersimpan rapi. Berbeda dengan baju perang yang lainnya, baju perang ini berupa rompi dari kain putih yang sudah ditulis dengan doa, yang dipercaya orang tua terdahulu dapat melindungi mereka. Ada beberapa peninggalan sejarah di masa dulu yang menjadi bukti perjuangan masyarakat terdahulu saat melawan kolonial. Meriam tangan yang tersimpan di rumah tua Lating Mustapi menjadi saksi bisu perjuangan leluhur negeri Hila dalam melawan penjajah. Perlengkapan sirih pinang yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat negeri Hila yang digunakan para orang tua terdahulu saat acara adat yang terbuat dari kuningan masih tersimpan rapi hingga saat ini. Yang menarik perhatian saya saat berkunjung ke rumah tua Lating Mustapi adalah masih tersimpannya bendera kerajaan tanah itu. Bendera yang berdasar kain berwarna merah dirajut dengan benang beberapa warna seperti warna kemasan, coklat muda dan tua, hijau muda, dengan gambar Garuda berkepala dua. Gambar Garuda berkepala dua ini memiliki arti dalam menjalankan pemerintahan antara adat dan agama harus selaras. Melengkapi perjalanan jejak Islam di negeri Hila, saya berkunjung ke salah satu makam yang diyakini makam salah satu tokoh penyebar Islam serta merupakan leluhur dari marga Latin, yakni makam Hasan Sulaiman. Seperti halnya warna rumah adat Latin yang berwarna merah jambu, warna tempat peristirahatan dari Hasan Sulaiman pun berwarna merah jambu. Hasan Sulaiman sendiri merupakan tokoh yang berperan penting dalam pembangunan masjid tua Hasan Sulaiman di negeri Hila. Di dalam rumah keramat terdapat juga makam dari keturunan Hasan Sulaiman yang berada di sisi kiri dan kanan. Negeri Hila yang merupakan negeri adat Islam memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk terus memperdalam ilmu agama di berbagai sendi kehidupan. Masyarakat Muslim di sini memiliki kehidupan beragama yang sangat sejahtera. Terlihat dengan dibangunnya Pondok Pesantren Nurul Sakalain sebagai salah satu sarana pendidikan formal keagamaan di negeri Hila. Pondok Pesantren Nurul Sakalain menjadi sarana pendidikan formal keagamaan yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah. Santri di sini dibekali dengan ilmu pendidikan umum serta keagamaan yang menjadi prioritas.
mempelajari Quran menjadi hal penting bagi setiap muslim. Santri di sini biasanya melakukan murojaah setiap hari. Kegiatan murojaah menjadi bagian terpenting dalam belajar membaca Al-Quran. Dalam proses ini, santri bisa belajar memperbaiki bacaan yang belum sesuai dengan hukum bacaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya masyarakat muslim pada umumnya yang memberikan ruang untuk para ibu-ibu belajar ilmu agama, masyarakat muslim di negeri Hila, terutama ibu-ibu juga, biasanya melaksanakan pengajian rutin. Pengajian rutin biasa diisi dengan kajian ataupun tausiah. Boleh bertanya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, terkait dengan materi yang tadi disampaikan mengenai salawat. Begini, Ustaz, mau tanya. Kita ini kan ibu-ibu banyak kesibukannya di rumah dengan berbagai macam aktivitas. Kadang-kadang lupa, Ustaz, untuk bersalawat. Kira-kira tipsnya bagaimana agar supaya kita terus untuk mengingat salawat dan bisa bersalawat setiap saat, Ustadz. Itu saja mungkin yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pertanyaan yang baik dari Ustazah terkait dengan salawat sebenarnya adalah merupakan amalan yang ringan dan mempunyai manfaat yang sangat besar. Apalagi bagi seorang ibu gitu. Karena membaca salawat itu kita dalam keadaan bersih maupun tidak, tetap salawatnya dihitung mendapatkan pahala. Oleh karena itu ketika kita berada di dapur, kita masak, kita mencuci, senantiasa kita lantunkan salawat, baik dalam bentuk bacaan maupun dalam bentuk kasidahan misalnya. Kan banyak tuh kasidah-kasidah yang intinya adalah melantunkan salawat. Ketika kita menggendong anak, ketika kita mau mencuci, ketika kita mau masak, sebenarnya itu kesempatan yang baik untuk senantiasa kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat. Intinya apa? Yang pertama, tanamkan dulu rasa cinta kepada Rasul, sehingga rasa cinta itulah menyebabkan kita ringan mulut untuk senantiasa bersalawat kepadanya. Artinya apa? Tetap kita mengingat waktu atau meluangkan waktu untuk bersalawat kepada Rasul. Apalagi ibu-ibu dalam waktu yang senantiasa luang ketika memasak dan lain sebagainya, lantunkanlah selalu salawat kepada Rasul dalam bentuk kasidah maupun dalam bentuk bacaan-bacaan zikir. Itu pertanyaan yang jawaban yang bisa Ustaz berikan. Masjid Hasan Sulaiman menjadi salah satu masjid tua yang ada di Maluku yang berada di negeri Hila. Masjid ini dibangun oleh seorang ulama besar di Hila yang namanya sama dengan masjid ini, yakni Syekh Hasan Sulaiman. Masjid Hasan Sulaiman didirikan pada abad ke-17.
Bangunan masjid yang terbuat dari kayu dan beratap seng diberi warna sesuai dengan warna dari masing-masing marga yang ada di Negeri Hila. Pada banyak bagian masjid terdapat banyak ukiran yang ada di rumah adat Melayu kuno. Pada bagian tiang, di bagian tres kiri dan kanan, diberi warna yang sama dengan warna masing-masing marga di Negeri Hila, kecuali warna hitam yang merupakan warna yang mewakili Negeri Hitu. Masjid Hasan Sulaiman memiliki 7 buah pintu, dengan 3 buah pintu utama di bagian depan, 2 di bagian kiri dan kanan masjid. Masuk ke bagian dalam masjid, berdiri 4 tiang utama masjid yang diberi kombinasi warna merah. Pada bagian depan, terdapat mimbar untuk berkhutbah. Pada bagian mimbar, terdapat banyak ukiran khas pada setiap sudutnya. Di samping mimbar, terdapat tempat imam memimpin sholat. Pemirsa Jejak Islam, tepat di bagian pojok masjid, bersandar foto berfigura yang menggambarkan perjalanan Masjid Hasan Sulaiman. Dari bangunan pertama masjid yang berbentuk bangunan masjid berpanggung yang terdapat catatan berbahasa Belanda, bentuk bangunan masjid yang kedua hingga foto bentuk bangunan saat ini. Pemirsa Jejak Islam, sampai di sini dulu perjalanan kita dalam Jejak Islam kali ini di Negeri Hila. Sampai jumpa dalam edisi Jejak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.